Masih ingat tetap kita gembira saat kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali. Daulah sudah tidak sangka dulu lagi. Masing-masing sudah terseret kepentingan sendiri atau tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana dan mati sama apa jadinya diri. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Yeah.
gampang aku terima. Tapi duduk memeluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tak ada artinya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang ke sana kemari. Mulut berbusa sekadang-kadang tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi dan orang-orang mengisi waktu dengan percakapan edan yang tanpa soal atau percintaan tanpa asmara dan sanggup yang tidak selesai. Hidup memang fana, tentu saja, Mbak. Tetapi akrobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola mengacaukan isi perut. Kalau aku menjerit-jerit sambil tidak tahu kenapa, rasanya setelah mati berulang kali, tak ada lagi yang mengagetkan dalam mimpi. Tetapi Mbak, setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidup ini, aku merasa jalannya harus darat di sekutu-kutu. Melejar-melejarku bekerja, sukmaku bernyanyi, dunia hadir, cincang di tembok berguna. Tukangku, kedengaran berbicara kepada kutang. Hidup menjadi nyata, fitrahku terbang. Mengingat kamu, Mak, adalah mengingat kewajiban sehari-hari, kesederhanaan bahasa-bahasa, keindahan isi puisi. Kita selalu masih ketinggalan pikiran, Mak. Masing-masing pihak punya cita-cita, masing-masing pihak punya kewajiban, kayaknya. Hai, Mak, apakah kamu ingat? Aku memeluk kamu di atas perang ketika perutmu sakit dan aku tenangkan kamu dengan ciuman-ciuman miliknya. Masya Allah, aku selalu pesan kamu pada bangku itu. Ingatkan, waktu itu aku merangkak. Kiamat mulai tiba, hidupku penuh makna. Aku memang tidak rugi kalau kamu di hidup ini. Dan apabila aku menulis saja, aku juga merasa bahwa hari kemarin dan esok adalah hari bencana keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, satu dalam jiwa. Sudah ya, Mak. Menurut apa sih puisi dari Gusmus dan Wes Rendra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dapat tarik.